banyak tuh balonnya. Coba Naila bisa nggak? Wah, pelan-pelan. Gini di sini Bumi ajar ini. Masukin dulu. Ya ampun, ini pinter banget ya. Nah, terus pelan-pelan. Coba lihat tuh Bumi caranya tuh. Kena deh. Lagi-lagi sekali lagi coba. Nih, balon Bumi banyak anak-anak nih. Anak ya lucu banget tuh. Sayang ya. Mereka tuh punya dunianya sendiri. Naila sini. Naila sini. Sini mau wafer enggak? Sini. Santi. Mulai dari keluar apartemen sampai ke rumahnya Nino. Aku ikutin terus. Elsa ke rumah Nino. Papa berharap Elsa ke rumah Nino untuk minta maaf. Dan Nino memaafkan. Meskipun papa tahu itu berat sekali buat Nino. Tapi kita harus tetap berdoa, Ma. Ya. Ya Allah. Mudah-mudahan Nino masih mau nerima Elsa kembali, ya, Pak. Aku sangat berharap. Tadi sebelum pulang, aku sempat teks Nino. Ternyata Nino keluar, ngejar papa. Terus? Papa bilang sama Nino, untuk menjaga Elsa. Meskipun papa tahu, Nino masih marah, masih kesal. Dan papa minta Nino untuk nganterin Elsa ke apartemen. Nino-nya mau kan? Aku gak tahu, Ma. Tapi aku tahu Nino sebetulnya orang yang baik. Naif memang gampang terpengaruh, tapi dia aslinya baik. Insya Allah dianterin, Ma. Mama tenang ya. Aku mau ketemu Elsa. Buat apa? Aku harus ketemu Elsa. Aku mau kasih support. Aku mau peluk Elsa. Ya udah, kalau kita support dia boleh. Kasih tahu ke dia bahwa kita selalu ada untuk dia. Kita ketemu Elsa. Ya. Iya, aku siap-siap ya. Mama sakit ya? Kalau sakit jangan dulu deh. Enggak. Cuma lemes sedikit aja, tapi kan aku pergi sama kamu, jadi. Jadi aman. Oke. Ya. Oh ya Bu, selamat siang. Siang Pak. Hari ini saya sama istri saya datang ke sini mau bertanya mengenai erupsi Naira. Ini prosesnya sudah sampai mana Bu ya? Oh ya Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas kepergian adiknya Pak Angga. Ya, terima kasih Bu atas ucapannya. Jujur, sebenarnya sangat berat buat kita semua kehilangan Catherine, adik saya. Cuman kita harus berusaha untuk lebih kuat lagi, karena kehidupan kan harus terus berjalan. Saya bisa merasakan kesedihan Pak Angga. Pasti Pak Angga mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Terima kasih. Iya. Kami memang sangat terpukul atas kejadian ini, Bu.
Semoga keluarga Pak Angga dan Bu Michelle cepat kembali pulih ya. Karena sebentar lagi kan ada Naila dan adiknya. Oh iya, kita kembali ke proses adopsi ya Pak, Bu. Jadi nanti akan ada satu sesi lagi ya Pak, untuk interview antara Bu Michelle, Pak Angga dengan psikiater kami. Tapi sebenarnya sih bisa sekarang, apakah Pak Angga dan Bu Michelle bersedia? Bisa, sekarang boleh Bu, kita sangat dengan senang hati menerima itu semua. Nantinya juga Naila akan ada interview dan sesi lain dia juga akan diadakan interview antara Bu Michelle, Pak Angga, dan Naila. Dari hasil itu kami akan observasi apakah nanti di improve atau tidaknya Pak Angga dan Bu Michelle untuk menjadi orang tua adopsi bagi Naila. Tidak masalah buat kita Bu, malah lebih cepat dan lebih baik kan? Oh ya, Naila ada di mana Bu ya? Kita boleh ketemu? Oh tentu saja, Naila pasti sangat merindukan kalian berdua. Oh ya, perkembangan Naila saat ini sangat berkembang pesat. Naila sudah mau berinteraksi dengan teman-temannya. Naila itu anak yang sangat manis sekali, juga gampang tersenyum. Bu, boleh nggak kalau saya ajak Naila keluar main ke taman, ya main bersama atau makan bersama gitu, boleh? Ya kalau boleh jujur, kita sebagai calon orang tua yang akan mengadopsi Naila kan berusaha untuk bisa jauh lebih dekat dengan Naila, interaksinya juga bisa jauh lebih baik lagi. Mungkin butuh waktu juga, boleh? Ya, oke, baiklah, saya izinkan. Tapi jam 5 sore Naila sudah harus kembali ke sini lagi ya Pak, Bu? Ya, pasti. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Waalaikumsalam, Din. Apartemen Elsa? Apartemen Lenjaya, nak? Makasih, Andin. Kamu masih tetap perhatian sama Elsa, meskipun sepertinya Elsa masih menyalahkan kamu, tapi kamu membuka hati kamu, mengulurkan hati kamu buat dia. Ini papa sama mama mau ke sana. Kamu mau ikut? Oh yaudah, tapi lain kali pas kamu bisa, kamu main ke apartemen Elsa ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, papa juga sayang sama kamu. Bye, Din. Din ngomong apa, Pak? Dia tadinya mau ikut ke apartemennya Elsa, tapi ternyata nggak bisa, dia lagi enak badan. Tapi Andin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma buang-buang air aja. Sama kayak kamu kemarin. Syukurlah kalau gitu. Andin tapi hatinya luar biasa ya, Pak. Walaupun Elsa udah berkali-kali mojokin dia, tapi Andin terus aja mau ngerangkul Elsa. Kagum aku sama Andin. Aku juga. Andin gak memilih untuk pergi walaupun semua tudingan itu gak terbukti. Iya kan? Dia tetap mau merangkul Elsa. Aku yakin Andin sayang kok sama Elsa, ya kan Pak? Iya. Harusnya Elsa itu, Elsa harus bersyukur. Kita semua sayang sama dia. Kita nggak ada yang ninggalin dia satupun kan, Pak? Iya, kita sayang sama Elsa. Kita juga merangkul Elsa. Tapi sekarang kita biarkan Elsa dan Nino menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita nggak usah ikut campur, ya? Aku nggak sabar pengen peluk Elsa. Pokoknya Elsa harus tahu ya, Pak. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di samping dia. Kita selalu nemenin Elsa, ya? Janji ya, Pak? Pasti dong. Banyak tuh balonnya. Coba Naila bisa nggak? Pelan-pelan. Gini nih, sini Bumi ajarin nih. Masukin dulu. Ya ampun, pintar banget ya. Nah, terus pelan-pelan. Coba lihat tuh Bumi caranya tuh. Kena deh.
Lagi-lagi sekali lagi coba. Nih, balon bu banyak anak-anak nih. Anak ya lucu banget tuh. Sayang ya. Mereka tuh punya dunianya sendiri. Nailah, Nailah sini. Nailah sini. Sini mau wafer enggak? Sini. Santi. Nailah bakal tinggal dengan Pangga sama Bumi. Seneng enggak?